Halo guys, jumpa lagi dengan saya Yopi. Saat ini saya akan membagikan sedikit trik gimana caranya agar kita tahu kopling kita itu masih bagus atau sudah habis dan kita tidak perlu ke bengkel. Bagaimana caranya? Saya akan kasih tahu caranya. Ini cukup mudah. Jadi kita nanti kalau ke bengkel tidak akan dibohongin. Harus ganti kopling atau bagaimana. Nah, caranya seperti ini. Pertama, kita naikkan rem tangan sampai posisi aman. Sebentar, saya akan mundurkan mobilnya dulu sedikit. Nah, teringat ya, rem tangan sudah. Setelah rem tangan, kita masukkan ke gigi. Nah, kita masukkan ke gigi 2. Ya. Ke gigi 2. Gigi 2. Nah, setelah itu kita pinjak rem. Kita pinjak kopling, kita pinjak rem. Nah, kopling kita lepas pelan-pelan. Pelan-pelan sekali. Pelan-pelan. Nah, mobil kan mati kan? Nah, ini berarti menandakan mobil ini berarti masih kondisi kampas koplingnya masih bagus. Nah, kalau misalkan tadi dimasukin gigi 2 terus dijalankan dinyala koplingnya dilepas tapi mobil masih menyala, masih berjalan, itu menandakan berarti kampas kopling sudah perlu diganti. Nah, sekian dari saya. Semoga tips ini berguna bagi teman-teman. Bila bermanfaat, silakan share, like, dan komen dan subscribe. Bye.